Cubaan, kami mempersembahkan Senada Putra Tujuh yang bertemakan Religi Cinta. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua penonton yang menyaksikan Senada Putra Tujuh yang disiarkan secara langsung di Facebook Universiti Putra Malaysia. Jadi kita ucapkan juga selamat datang kepada tuan-tuan yang berada dengan kami pada petang yang berbahagia ini. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sekejap sahaja ya, kita lihat Senada Putra telah sampai ke siri yang ketujuh. Sebelum itu, saya Abdul Hadi bin Samsi merupakan pengacara yang akan mengemudi kita punya persembahan selama insyaAllah satu jam ini, yang seperti yang saya maklumkan tadi akan disiarkan secara langsung secara live di Facebook Universiti Putra Malaysia. Suka saya kongsikan kepada semua yang berada di sini ataupun yang menonton secara live, yang mana Senada Putra, kalau kita recap balik perjalanan, ya, kita telah melangsungkan 6 siri sebelum ini. Kalau kita recap Senada Putra yang pertama, Nada Irama Rakyat Malaysia, kemudian siri 2 kita ada Rentak Retro Menggamit Kenangan, dan siri ketiga kita ada Tribute P. Ramlee. Siri keempat, Ramadan Tiba Bersama Kita Insafi. Siri kelima, Senada Putra Edisi Raya. Siri enam, Merisik Kabar Tribute Allahyarham Datuk Seri Rahman Ali Arsyad. Dan pada hari ini, Senada Putra yang ketujuh, iaitu Religi Cinta. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, ya, sambil saya bercakap ini diiringi dengan muzik yang sangat santai, ya, sesuai dengan konsep yang kita bawakan pada petang yang berbahagia ini. Baiklah, kita akan buka persembahan. Saya yakin dan percaya ramai yang tak sabar untuk menyaksikan persembahan-persembahan hebat yang kita sajikan untuk tuan-tuan dan puan-puan yang menyaksikan secara live di Facebook ataupun yang hadir di panggung percubaan ini. Jadi kita buka tirai persembahan kita pada petang yang berbahagia ini. Bukan kaleng-kaleng orang cakap, tak kenal maka tak kenal. Jadi saya memperkenalkan barisan penyanyi yang akan membuat persembahan sebentar saya lagi, iaitu dengan lagu Seroja, penyanyi asalnya Datuk Jamal Abdillah. Yang penyanyinya semua orang kenal, ini adalah klon kepada Datuk Jamal di UPM ini. Seirama katanya. Kemudian kita ada juga persembahan yang seterusnya dengan lagu Istikharah Cinta, penyanyi asalnya Sigma, yang akan dinyanyikan oleh pelajar UPM sendiri, iaitu saudara Zahid bin Yazid. Dan yang ketiga, kita akan teruskan juga dengan persembahan yang ketiga yang akan disampaikan oleh saudari Mulyani Zakaria dengan lagu Takkan Berpaling Darimu. Bukan kaling-kaling, ya, yang mana penyanyi asalnya adalah Rosa. Jadi tanpa melengahkan masa, kita buka tirai persembahan kita sekarang. Seroja, bunga seroja, hiasan sanggung remaja, putri remaja.
rupa yang elok dimanja, jangan dimanja. Pujalah ia, oh saja, sekadar saja. Mengapa kau bermanung, oh adik berhati bingung? Mengapa kau bermanung, oh adik berhati bingung? Janganlah engkau percaya dengan asmara. Janganlah engkau percaya dengan asmara. Sekarang bukan bermanung, zaman bermanung. Sekarang bukan bermanung, zaman bermanung. Mari bersama Saroja, bunga saroja, hiasan sangku remaja, putri remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempersembahkan sebuah lagu yang bertajuk Istikharah Cinta. Terimalah. Bersaksi cinta di atas cinta dalam alunan tasbihku ini menerka hati yang tersembunyi berteman di malam sunyi. Teman kekal abadi hingga akhir.
Terima kasih. Perdengarkanlah lagu daripada saya, takkan berpaling darimu, nyanyian asal daripada Rosa. Ya, begitulah persembahan daripada tiga orang artis daripada Universiti Putra Malaysia yang kita ketengahkan. Oh, saya agak seronok hari ini sebab saya diiringi oleh muzik iringan. Jadi apa yang saya ucapkan terima kasih kepada tim band Putra, berikan tepukan kepada mereka semua. Baiklah,
Ada orang tepuk, alhamdulillah. Risau eh? Risau kita. Risau tak ada orang nak tepuk. Yalah, dalam yang menyaksikan secara live tak boleh nak tepuk. Tapi dalam di panggung ini kita ada berapa orang ya yang bersama dengan kita ada tepuk. Alhamdulillah, lega rasanya. Tapi mungkin ramai yang tak familiar perkataan religi itu ya. Religi ni apa kan? Untuk pengetahuan semua, religi adalah lagu yang berkonsepkan ketuhanan ya, yang kita bawakan pada hari ini. That's why lagu-lagu yang kita bawakan pada hari ini dia santai-santai sahaja. Baiklah, tadi kalau kita dapat saksikan persembahan daripada tiga artis kita sebentar tadi. Yang pertama, siapa yang tak kenal saudari Encik Nurhelmi ataupun AKA kita panggil Jimmy ya, yang suaranya mirip-mirip Datuk Jamal Abdillah, macam tu ya. Dan kita ada juga persembahan tadi untuk pengetahuan, boleh saya kongsikan kepada semua, walaupun ada yang mungkin yang dah tahu tapi saya nak kongsi juga untuk pengetahuan. Encik Nurhelmi aka Jimmy ini merupakan staf di Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah UPM. Dan untuk pengetahuan, ini bukan kaleng-kaleng. Banyak lagu-lagu yang telah dihasilkan, yang telah dinyanyikan oleh beliau. Antara yang boleh saya nyatakan di sini, pernah merakamkan album pada tahun 2015 bersama komposer S. Atan dan bertajuk Karam, dan dilancarkan oleh pengarah muzik RTM ya, Datuk Mozani. Bukan kaleng-kaleng. Jadi begitu juga dengan persembahan dua orang penyanyi kita, adik-adik, saya panggil adik-adik lah, daripada Universiti Putra Malaysia. Kita ada saudara Zahid dan juga saudari Mulyani, yang kedua-duanya merupakan ahli kelab Nahwan Nur UPM, satu putra dan satu lagi putri Nahwan, yang mana banyak pencapaian yang akan saya kongsikan sebab rakan-rakan mereka juga akan buat sembahan. Jadi saya akan rangkumkan sebentar saya lagi. Baiklah, rasanya cukup setakat ini info yang boleh saya kongsikan kepada saudara-saudari. Oh, sebelum saya terlupa, ini juga perlu saya kongsikan kepada semua yang menyaksikan secara live ataupun yang berada di sini, yang mana ramai yang tak tahu apakah Pusat Kebudayaan dan Kesenian ini, apakah fungsi dan peranan yang dimainkan oleh mereka. Jadi di kesempatan ini juga saya ingin kongsikan kepada semua hadirin yang menyaksikan pada hari ini. Antara yang saya boleh kongsikan ya, fungsi Pusat Kebudayaan ini adalah antaranya mengurus tempahan prasarana Dewan Besar dan juga panggung percubaan, yang mana semua aktiviti program rasmi ataupun tidak rasmi boleh juga dilakukan di sini. Jadi bagaimanakah untuk nak menempah dewan ini, bolehlah merujuk ataupun hubungi Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Okey, di samping itu juga adalah mengurus tempahan hikmat kumpulan kebudayaan, seperti yang dapat kita saksikan di pentas utama ini. Mereka adalah artis budaya dan juga staf di Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Jadi kalau siapa yang berminat untuk buat tempahan, boleh juga hubungi Roger-Roger saja. InsyaAllah persen saya ambil sikit lah. Okay. Dan yang ketiga adalah merancang, melaksana dan memantau kegiatan kebudayaan dan kesenian di UPM sesuai dengan hasrat universiti untuk menjadi pusat kebudayaan dan kesenian yang unggul. Dan akhir sekali, menyediakan pakar-pakar rujuk dalam bimbingan dalam bidang kebudayaan dan juga kesenian. Itu antara fungsi yang boleh saya kongsikan. Baiklah, nampaknya muzik iringan kita pun semakin slow ya, kerana kita akan kongsikan ataupun kita akan teruskan persembahan kita pada petang ini dengan ini bukan kaleng-kaleng yang boleh nyanyi lagu ini, tapi dia menyahut cabaran ya, yang mana persembahan yang seterusnya adalah yang akan dinyanyikan oleh saudari Hasna Sofia Salim dengan lagu Bukan Cinta Biasa. Bukan biasa-biasa ya, yang mana penyanyi asalnya adalah Datuk Sri Siti Nurhaliza. Dan seterusnya, sebentar ya, kita akan teruskan lagi dengan persembahan yang seterusnya dengan lagu Bismillah Cinta. Nak bercinta pun kena mulakan dengan Bismillah. Okey, baik, yang mana nyanyian ini adalah duet antara saudara Zahid
Yazid dan saudari Mulyani Zakaria. Dan kita teruskan juga dengan persembahan yang seterusnya dengan lagu Cinta Sejati. Dan yang asal Bunga Cinta Lestari yang akan disampaikan oleh saudari Syahira Afiqah. Ayo sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terimalah, bukan cinta biasa. Begitu banyak cerita, ada suka, ada duka, cinta yang ingin ku tulis, bukanlah cinta biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terimalah, bismillah cinta. Rasa
cinta. Percaya padaku, percaya cinta. Yakin kita bisa lalui semua segala cobaan yang datang mendera. Bila cinta panjatkan doa pada yang kuasa, bersujud Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya saya akan persembahkan sebuah lagu dari Bunga Citra Lestari, Cinta Sejati. Lagi di sisimu, ku tunggu kau.
Ya, begitulah ya, penuh penghayatan nyanyian ya, sesuai dengan lagunya Cinta Sejati. Orang kata untuk mendapatkan cinta sejati, apa sahaja yang kita lakukan perlu dimulakan dengan bismillah. Begitu juga dengan Bismillah Cinta yang telah nyanyikan oleh saudara Zahid dan saudari Mulyani. Barulah kita akan dapat rasa cinta luar biasa. Antara lagu-lagu yang telah disampaikan oleh penyanyi-penyanyi kita sebentar saya lagi, sebentar tadi ya, mudah-mudahan anda semua terhibur dengan nyanyian-nyanyian ataupun lagu-lagu yang telah disediakan atau disajikan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menyaksikan secara live ataupun yang berada dengan kita di panggung percubaan ini. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sedikit ingin saya membuat promosi ya kepada tuan-tuan yang menyaksikan secara live ini ya. Jangan lupa untuk mengikuti media sosial Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah atau PKKSSAAS ya, yang mana Facebooknya adalah Pusat Kebudayaan dan Kesenian UPM, ataupun Instagram Seni Budaya UPM _ official ataupun Twitter Seni Budaya UPM official. Dan ingin saya kongsikan juga kepada adik-adik lah kan, ataupun pelajar UPM ataupun staff ya, yang ingin atau berminat untuk menjadi sukarelawan seni budaya atau ringkasannya adalah pewaris ya. Jadi bolehlah untuk mendaftar ataupun yang berminat boleh hubungi Encik Amirul Iskandar ya, ataupun hadir di Pusat Kebudayaan untuk mendaftar. Ini adalah ruang dan juga peluang ya, untuk ataupun orang kata medan untuk manifestasi seni budaya untuk kita tingkatkan kemahiran dan menimba ilmu secara profesional. Jadi jangan lepaskan peluang. Perkataan ringkasnya adalah pewaris atau sukarelawan seni budaya. Jadi yang berminat boleh mendaftar di Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, rasanya dah tak banyak lagu lagi kerana kita pun bersiaran langsung selama satu jam sahaja. Seperti yang saya sedia maklum tadi ataupun saya dah bagi tahu tadi, muzik iringan, background muzik yang ada sekarang ini dan juga muzik iringan peserta-peserta atau bukan peserta ya,
pembuat-pembuat persembahan tadi datangnya daripada kumpulan ataupun band Putra. Mereka tepukan untuk mereka. So arrangement ni dibuat bersama ataupun ada dibuat bersama. Hebat-hebat mereka ya. Cantik mas merah. Okey. Baik. Itu selingan sahaja, tak ada kena mengena, kerana kita akan teruskan dengan persembahan kita pada petang yang berbahagia ini sambil santai-santai. Yalah, tadi tiba-tiba ada lagu pasal Ramadan, sebab kita pun dah tak lama nak sambut Ramadan, kurang daripada 40 hari lagi kita nak sambut Ramadan yang akan tiba. Jadi kita akan teruskan dengan persembahan seterusnya, Relaji Cinta. Kita akan teruskan dengan nyanyian lagu Takdir. Tadi kita dah ada Bismillah. Sekarang ni kita dah nak tawakal pula. Kita ada Takdir Cinta kita pula. Jadi kita ada lagu Takdir Cinta, nyanyian Asar Rosa yang akan disampaikan oleh saudari Mulyani Zakaria. Dan kita akan teruskan dengan Ketika Cinta Bertasbih, nyanyian asal Meli Goslo yang akan dinyanyikan oleh saudari Syarain Afiqah dan Zahid Yazid. Sama-sama kita saksikan. Terimalah Takdir Cinta, nyanyian asal daripada Rosa. Ku tutup mataku dari semua pandanganku melihat matamu, ku yakin ada cinta, ketulusan hati yang mengalir lembut. Penguasa alam, tolong
Baiklah, sekarang terimalah ketika cinta bertasbih. Bertuturlah cinta, mengucap satu nama, seindah goresan sabdamu dalam kitabku. Cinta yang bertasbih mengutus hati ini, ku sandarkan hidup dan matiku padamu. Bisikan doaku dalam butiran tasbih, ku panjangkan pintaku padamu Maha Cinta. Sudah di ubun-ubun cinta mengusik rasa, tak bisa ku paksa walau hatiku menderita. Cinta bertasbih, nadiku berdenyut merdu, kembang kempis dadaku merantai butir cinta. Garis tangan tergambar, tak bisa aku merentang. Sujud syukur padamu atas segala cinta. Bisikan doaku dalam butiran tasbih, ku panjatkan pintaku padamu Maha Cinta. Sudah di ubun-ubun cinta mengusik rasa, tak bisa ku paksa walau hatiku menjeri. Ketika cinta bertasbih, nadiku berdenyut merdu, kembang kempis dadaku merantai butir cinta. Garis tangan tergambar, tak bisa aku menentang. Sujud syukur padamu atas segala cinta. Ketika cinta bertasbih, nadiku berdenyut merdu, kembang kempis dadaku merantai butir cinta. Garis tangan tergambar, tak bisa aku menentang. Sujud syukur padamu atas segala cinta. Ketika cinta bertasbih, sama-sama macam mempati dua berjoli-joli ya, mempati dua sejoli. Itulah tadi persembahan daripada Syar'ain dan juga Zahid dengan lagu Ketika Cinta Bertasbih. Baiklah, rasanya kita sudah sampai di penghujung siaran kita pada petang yang berbahagia ini. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan terhibur dengan persembahan. Di kesempatan ini juga, saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang menjayakan sesi rakaman kita, live kita pada hari ini. Terutamanya Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah UPM. Dan tidak lupakan, kalau kita lihat, kalau tak ada kamera ni maka tak adalah live kita. Jadi terima kasih kepada pihak PSPK yang sudi membantu menjayakan sesi live kita pada petang ini. Tidak dilupakan tuan-tuan yang ada di dalam panggung percubaan dan juga yang menonton secara live ini. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan. Tidak lupakan, marah hati tim band kita. Nanti tak ada muzik nanti. Jadi terima kasih kepada band putra kita yang mengiringi pemuzik ataupun pemuzik iringan penyanyi-penyanyi kita sebentar tadi. Tidak lupa kepada penyanyi-penyanyi kita
Dan juga terima kasih kepada ahli rajin kuasa yang menjayakan tuan-tuan dan puan-puan semua sekali, secara langsung ataupun tidak langsung. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi. Yang baik datang daripada Allah SWT. Yang lemah datang daripada kami. Tidak lari daripada kesilapan, kita adalah manusia biasa. InsyaAllah kita jumpa lagi. Jadi kita tutup kita punya Senada Putra Seri Tujuh dengan lagu yang terakhir yang dipopularkan oleh Nahwan Nur. Terimalah Jalinan Kasih. Jadi kita jemput semua sekali. Kita nyanyi ramai-ramai. Risau. Risau sebab dah lama tak nyanyi kan. Jadi tak apa. Kita iringi di tepi sahaja. Jadi adik-adik kena ke tengah. Oh begitu. Okey baik. Jadi tak apa, sini je. Jangan macam-macam ya. Okey. Jadi timulah Jalinan Kasih dari penyanyi dan MC. Gitu. Mada kata pujangga kalam azimah ibunda, bulat air kerana untuk pembantu. Bagai mentari menyinari, bagai bulan bintang yang menerangi. Andai tiada gelap gelita isi dunia, ia begitu ibarat yang insan. Kalau mata hati hilang pedoman, tanpa petunjuk diri tertunduk, rebah di ufuk. Persisnya sulaman cinta, jalinan kasih antara kita, indahnya tercipta kilau permata. Menjadi tanda ukhuwah bersama kekal selamanya. Bagai mentari menyinari, bagai bulan bintang yang menerangi. Andai tiada gelap gelita isi dunia, ia begitu ibaratnya insan. Kalau mata hati hilang pedoman, tanpa petunjuk diri tertunduk, rebah di ufuk. Persisnya sulaman cinta, jalinan kasih antara kita, indahnya tercipta kilau permata. Menjadi tanda ukhuwah bersama kekal selamanya. Sulaman cinta, jalinan kasih antara kita, indahnya tercipta kilau permata. Menjadi tanda ukhuwah bersama kekal selamanya. Insan cemerlang gemilang pasti akan terbilang, bangkitlah perkasa martabat citra bangsa. Merentas harumi cabaran duniawi, berpaksi berdiri pada tunjang. Persisnya sulaman cinta, jalinan kasih antara kita, indahnya tercipta kilau permata. Menjadi tanda ukhuwah bersama kekal selamanya. Sulaman cinta, jalinan kasih antara kita,
indahnya tercipta kilau permata menjadi tanda upwa bersama kekal selamanya. Sekian, terima kasih.